al-faqratu taliya hiya tilawatu ayatin minal qur'anil karim walati satatluha al-ukhtu andi humaira rianti ersam bintu andi ersam tika darwis wa andi juwir rianti ibrahim wal mutarjimah al-ukhtu suci amelia bintu syukur wa juwarti falyatafadhal. The next segment is the recitation of Qur'ani verses, which will be performed by Sister Andi Humaira Rianti Ersam, daughter of Andi Ersam Tika Darwis and Andi Juwirianti, and will be translated by Sister Suci Amelia, daughter of Syukur and Juwarti. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Andi Humaira Rianti Ersam, putri dari Bapak Andi Ersam Tika Darwis dan Ibu Andi Juwirianti Ibrahim, dan akan diterjemahkan oleh Saudari Suci Amalia, putri dari Bapak Syukur dan Ibu Juwirianti. Kepadanya dipersilahkan. Allah Al-Syaitan Al-Rajim. Aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadamu ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apa yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Innahu ya'lamul jahra minal quli wa ya'lamu ma taktumun.
Sungguh dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. وَإِنْ أَحَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ya Rabbi, hukum bilhaq, wa Rabbuna Ar-Rahmanu Al-Musta'anu 'ala ma tasifun. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buangnya kama sekidani ya mabasalamaki anrangi mababarakaki masari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baraza sallallahu alaihi wa sallam wadi'i yadaihi ala al-arj rafi'u ra'sahu ila as-samai al-'aliyah. Adana rija janna nabitta sallallahu alaihi wa sallam rigau angkana makulaka hiwidu aliman naritanae napa jongai ulun namen re rilangi matan re mumiyan bidani kurwakri ila sudadihi wa ula. Sikira-kira mapai sanang ya pangulungan nanang iya kan rengna wa musyiran ila rifati qadarihi ala sa'ir al-baniyah. Andrang emang beretoni tan ralori alwangi-longi napangkana dan jiwa wayang manat ko nasinin nari panjajie. Buang nak masikinan dia mapas salamaki andrangi mapabarak kaki masari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlaku syarifah ambe-ambe malapina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadid al-hayai wa tawadu' yasifu ta'la wa yarfa'u thawba wa yahlubu syata
ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية. انقضينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدن رسيل تونا نمية فرجة مفتة عليه علي نما توتوري مسنجي جيبي لبيك جينا علي نما توتك فانجي بكيانا علي نما توتوري مسنجي فرأي دلنا بالبلانا Naulah matai tori yang asengi riyak tentangan nali sabulana nasabak lelupat tujuwe. Wayuhinul fukuro awal masakina wayadali sumarum wayangumuyu marumum. Wayushayyum janaidahum wala yahkiru fakirun arqa'ul fukur wa ashwam. Niya lama saymatoy nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakir dan niya misakinnya dan niya lewa matoy situ dalam nandro dan niya nasiara matoy nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemalasan itu menerangi napatap bahwa matoy nabita tomatay naman nandro Nadi alaiha natunatunaihi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fakirai tepat rasa-rasai dan kasiasingan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wa Mursalin سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إفتركاسي تنرى السكر كتا لرسيسي أرجعنا فان الله تعالى نصبا نورمو فكي أجسي بسيغان ننيا أجابا جفان نتفادا أنكك سيحاجة نورم بركة تنرى لتوفي صلاوة ننيا وفي السلامة Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya kurai lanti mancaji rahmatan lil alamin. Pamasih di sini na alamin. Jadi waktu ma barakai upumida sirampe ti siti judul ceramah yang dari itu memakmurkan masjid. Sini umat salam melebihi ke hadir. Waktu dari Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam iya masih dia dia nombor bawa mak kerja. Nekia mega rupanya kegiatan pada padanna majlis taklim dan bermusyawarah. Serta mengi era masih dia dia masih nombor diri kau nafunai Allah Taala. Maka dari Allah Ta'ala bilangnya aku rangi innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Betulna majabuna tahu angkaifa kalab di masjidina sallallahu ta'ala yang dari itu tahu mata bapak ilau dipanggil dan ia asal muntina atau ayat 18 Riasanya fakalat di masjidina sallallahu ta'ala yang dari tuas sempajak dari jamaah mata darus wajib kifaya dari kusit di kampung negara kita mak berjamaah menjepuna mada sama si kampung kalau berenah sempajak berjamaah angkatan lu yang pertama punai apalah 20 derajat Makanya Nabi tak naiya sempaja berjamaah lebih malah di 20 derajat dibanding sempaja ngajali. Yang kedua, sempaja berjamaah malah ada lebih uang. Yang ketiga, sempaja berjamaah wajib melepas di hati manusia.
Narekwasan pada ki patapulo aswa na magandungan ang madapuhu yung palat pati puli di ahmi na langan ng yasi pangunapia. Sini umasalam malapiyay kaya hadir. Narekomelo ki mite asidigan na sidi kampung ita ni masigin na aswa ni muti na buwan. Nero masigin matuli ni jantay-tantay tanggol karungan ni kaya masyak. Yang pertama, kau boleh bersumpah dari kesejuan. Jadi, engkau lalu sumbangan dari kesejuan. Yang kedua, kau jangan panggil kesejuan. Dan tidak gampang itu menjadi pengurus masjid. Yang sama, mereka mengusik. Kau protes, dan yang paling banyak protesnya adalah tidak ada sumbangan. Yang ketiga, kau semata tak gantung hati dari kesejuan. Jadi, sebagai kesimpulan, memuar berangkana sempatnya berjuwata, nafurunyu pamatir pohonkau galau kaputa. Amin, amin, ya Rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri kita di sini kurang lebih ada 70-80 orang dengan yang ada di luar. Nah, itu sedikit informasi tentang santri kita semua sini. Aktivitasnya itu, Bung, Bapak Ibu yang kami hormati, itu mulai dari subuh sampai malam ya. Ba'da sholat subuh akan ada pidato, setelah itu akan ada ini, pembagian kosakata atau hiwar atau percakapan bahasa Arab. Setelah itu anak-anak menyapu, membersihkan, sarapan mandi masuk kelas sampai jam 2 siang dan ada yang sampai jam 3. Setelah sore ada ini lagi belajar ilmu Al-Qur'an atau makhrajul huruf, memperbaiki tajwid sebelum pengadaan program tahfidz nantinya. Setelah itu mereka mungkin ada olahraga sekitar setengah jam atau satu jam. Setelah itu bersih-bersih, mandi, sholat maghrib, pengajian atau belajar Al-Quran. Setelah sholat isya akan ada belajar wajib malam di sini. Jadi anak-anak itu alhamdulillah di sini programnya sangat luar biasa. Sebelumnya kami sudah katakan kuotanya anak-anak ecau, iya cau. Karena kita membuat program yang sangat banyak dan insya Allah program itu untuk kebaikan anak-anak kita semua. Tidak apa-apa mereka capek, kalau capek dalam belajar ini adalah capek yang sangat penuh berkah. Insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada segenap orang tua, pihak yayasan, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga dirangkaikan doa bersama untuk Palestina. Saya juga lupa sebutkan tadi, ada dihadiri juga oleh Ketua SCP Sidrap Cinta Palestina, yaitu kakak saya sendiri. Namanya Kak Ahmad Aswar Ali, saya panggil kakak saja karena kakakku memang. Ya, insya Allah terima kasih semuanya kami ucapkan segenap ini orang tua yang sudah sangat memeriahkan menghidupkan acara maulid, dan semoga aktivitas kita, kesibukan kita, tenaga dan waktu yang kita gunakan menjadi persaksian kita nanti di akhir kelak bahwa inilah salah satu tanda-tanda kita cinta kepada Nabi. Ya, semoga juga ini menjadi syarat nantinya kita akan mendapatkan syafaat di hari kelak. Karena mungkin kalau kita berdoa hanya kepada Allah mungkin kayak kurang bagus kalau langsung terus-terus gitu. Ada namanya Bu Bapak bertawassul, berwasilah. Kita mengedepankan Nabi. Kita mungkin mengatakan, ya Allah, melalui Nabi-Mu aku berdoa kepada-Mu. Melalui beliau jadikanlah sebagai rasa cintaku, rasaku terhadap misalnya mengadakan maulid ini sebagai persaksian bahwasanya aku cinta kepadanya. Engkau berselawat kepadanya, aku pun akan berselawat kepadanya. Ya, engkau mencintainya, aku akan sangat lebih mencintainya. Dan semoga persaksianku itu, dan semoga dengan kecintaanku itu kepada Nabi-Mu itu akan menjadi syarat-syarat dikabulkannya doaku kepadamu. Karena aku yakin doaku tidak mungkin tidak dikabulkan, karena yang aku bawalah ada orang terkasih dan orang yang kamu cintai. Kurang lebih begitu Bu, Bu, Bapak, Bung. Biasa Bung Kamelo Yursu, Melo ki mengolo, misalnya mau ki kemana, pasti siapa kita, ini gak mah cawe boleh Pak Desai. Nah, jadi kita bawa pengantar supaya tapi yang kaji anakku Milo daftar aneh macam lagi kan biasa kayak begitu. Nah, ini yang kita bawa Bu, ya Bu, Pak, Bung, kita bawa Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Allah, tabe ini kekasihmu aku bawa ke depanmu.
aku adalah seorang pecintanya. Salah satu cintaku yaitu adalah menghidupkan maulidnya. Di mana di dalam maulidnya ini kami membacakan kisah-kisahnya, teladannya, bagaimana akhlaknya beliau. Mungkin itu saja sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan selaku ketua panitia sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami. Mungkin Bapak Ibu, insyaallah tahun depan kami akan dibuka lagi juga pendaftaran. Silahkan daftarkan anak-anak ke sini. Insyaallah juga kurang lebih yang mohon dimaafkan juga atas kekurangan yang ada. Mungkin mapalalak daki ini belum seberapa dengan panasnya di Padang Masyar. Dan panasnya juga kita insyaallah berkaji Ibu, berkaji Pak, karena panasnya kita ada tujuannya, kita menghadiri maulid. Panasnya juga karena tadi sempat mati lampu. Daripada kita panas-panas mungkin sambil mengkelereng apa atau itu kan mungkin yang kurang berfaedah. Kita panas kerasnya karena menghidupkan acara kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu akan menjadi salah satu syarat, salah satu tanda bahwasanya kita menjadi seorang pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan hal tersebut kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada hadirin sekalian, kepada guru kita, kami semua, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, yang telah meluangkan waktu beliau dari Jawa Timur. Telah perjalanan yang luar biasa yang sangat panjang beliau ke sini untuk mengisi, dan kita bertabaruk kepadanya, kita meminta ilmunya beliau, meminta wejangan, nasihat-nasihatnya beliau nantinya. Akhirul kalam, terima kasih banyak, mohon dimaafkan atas kekurangan ataupun mungkin ada kesalahan dalam acara ini. Akhirul kalam, syukran ala husni ihtimamikum, ala fuhikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddin wa din. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mewakili para orang tua santri dari pihak komite menyampaikan selamat datang para tamu dan tentunya jamaah pada hari ini berada di tempat yang cukup sederhana ini. Tentunya satu tujuan adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah dikemas oleh ananda kita dari santriwati dan santri Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami bersama dengan pembina. Tentu dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Dan tentunya dalam acara ini tentu ada kekurangan-kekurangan yang kita lewati ya. Jadi kami dengan kesempatan ini memohon maaf bila mana hal-hal yang kurang itu kita dapatkan. Tentunya kita mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu tujuan kita berada di sini tentu ingin mendapat sebuah kesaksian bahwa kita sebagai umat Islam tentu satu hal yang sangat penting adalah beribadah dan mencintai Rasulullah SAW. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami sekarang sudah memasuki 9 tahun berjalannya proses belajar mengajar. Kalau pembangunan fisiknya saya mulai ketika saya begitu pindah tugas di Makassar, langsung saya kebut di sini tahun 2013. Itu mulai itu. Jadi
Kiai ini, Pak Kiai, mohon maaf, ini saya sebenarnya hanya didasari suatu semangat, semangat yang kuat untuk sebagai umat Rasulullah, sehingga mendirikan pondok pesantren ini. Luar biasa berat sebetulnya kami rasakan, sangat berat sekali karena saya tidak punya pengalaman di pesantren. Saya selama ini ditempat di sekolah umum, tapi jiwa dan semangat saya untuk mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga saya memilih lembaga pendidikan pondok pesantren untuk dibangun di tempat ini. Semangatnya saya di situ saja itu. Kemudian saya nggak punya pengalaman manajemen. Ya, tapi semua itu kalau memang kita punya keyakinan yang kuat dengan istiqomah secara terus menerus, insya Allah ini akan bisa terlaksana. Yang penting ya kita murni untuk melaksanakan pendidikan agama khususnya kepada anak-anak kita, generasi muda ini. Ini akan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan istilahnya ya kadang-kadang terseok-seok, tapi tetap jalan juga. Karena ini adalah milik umat Islam, tempat kita semua. Bisa kita saksikan sekarang ini, ulama kita dari Singapura ada, dari Kamboja, Champa datang di sini. Ini karena persamaan itu tadi, persamaan keyakinan kita kepada agama kita yang kita junjung tinggi ini sekarang ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang hadir, orang tua santri yang selalu bekerja sama dengan baik dengan guru-guru, dan itulah harapan kami yang terutama, dan dukungan dari pemerintah setempat. Tolong selalu dibantu lembaga pendidikan ini karena ini adalah tempat untuk mencetak atau menyelamatkan agama Allah yang luar biasa berat tantangannya yang kita hadapi sekarang ini. Sangat berat sekali kita. Kita merasakan sendiri bagaimana mendidik anak-anak kita beratnya dibanding dengan zaman kita tahun 70-an ke bawah sekarang ini. Karena pengaruh yang sangat deras sekali melalui media sosial. Banyak yang tidak sesuai, banyak yang sangat-sangat merusak daripada moral, bahkan akidah anak-anak kita sangat deras sekali. Itulah tantangan yang berat kita hadapi sekarang. Coba kita rasakan mendidik anak di rumah itu, terutama ibu-ibu itu ribut terus, itu ribut terus dengan anaknya itu, mengajari untuk mengaji, ya nggak usah mengaji lah, untuk membersihkan badan aja itu, gosok giginya itu tiap malam itu disampaikan kepada. Berat sekali mendidik anak kita sekarang. Ya itu contoh tantangan yang berat kita hadapi sebagai orang tua. Nah di sini 24 jam ini dididik oleh guru-guru kita di sini. Tetapi jangan kita hanya bersandarkan semata kepada guru-guru kita yang ada di sini, tapi harus kita bersinergi bersama-sama, bekerja sama orang tua dengan guru untuk mendidik anak kita. Saya kira singkat saja, saya tidak lama, nanti ada ceramah agama lagi. Saya sangat berbahagia atas kehadiran semuanya yang ada di sini, dan lebih khusus kepada Kiai untuk mengetahui lebih jauh. Kiai bisa diketik di Google, coba diketik aja namanya di situ, itu langsung muncul di situ. Siapa beliau yang sesungguhnya bisa kita lihat di situ. Ya, kita ketik di Google, apakah di YouTube, itu langsung muncul banyak. Untuk lebih jelasnya profil mengenai Kiai ya kita yang hadir di tempat ini. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul sanatul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nafi al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi al-qadari al-azim wa ba'du. Pertanyaannya, mengapa kita merayakan Maulid? Maulid itu artinya waktu kelahiran. Kita merayakan Maulid ini di antara tujuannya adalah karena mengagungkan baginda Rasulullah. Mengagungkan. Mengapa Rasulullah diagungkan? Mengagungkan Rasulullah itu hukumnya wajib. Memang perintah dari Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru." Kami mengutus Muhammad agar kamu menjadi saksi, menjadi pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar kalian semua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian selain kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar kalian juga menolong, menolong Rasulnya dan mengagungkan. Jadi kita ini wajib mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah diagungkan? Rasulullah diagungkan karena memang agung. Kadang-kadang kita ini dipancing-pancing, digoda-goda agar mengagungkan, mencintai seseorang. Padahal yang bersangkutan tidak agung. Ini sebentar lagi ya. Pilkada, pilgub, entah pil apa lagi, pilwali ya, pokoknya banyak pil sekarang. Kalau musim pil ini saudara, saya seminggu yang lalu berangkat dari rumah, saya sudah satu minggu belum pulang, terus ke Surabaya, besoknya ke Bandung, besoknya ke Riau. Terus besoknya ke pedalaman di Riau, besoknya ke Jambi, lalu kemarin ke sini. Karena musim pil-pil, di jalan-jalan itu banyak gambar-gambar. Betul? Di jalan-jalan banyak gambar, dan rata-rata gambarnya glowing. Saudara ngerti glowing? Ya artinya ya putih, ya bagus. Ternyata bagaimana setelah ketemu dengan orangnya, orangnya tidak kelumik. Nah, itu artinya apa? Itu namanya pencitra. Kalau Rasulullah itu gak ada pencitraan saudara. Rasulullah itu diagungkan karena memang agung. Itu Rasulullah. Dan bedanya, keagungan Rasulullah dengan orang biasa. Orang ini ya, orang biasa kalau agung biasanya akan menjadi viral. Betul. Sekarang ini kan ada istilah viral. Dan banyak orang ingin viral. Ada yang menjadi selebgram ya. Pokoknya tiap hari posting gambar, posting foto. Dan setiap ada orang terkenal sedikit diajak foto. Ini zaman sekarang. Mengapa ingin viral? Nah, kalau orang biasa
biasanya viral kalau sudah berprestasi. Kalau sudah punya prestasi, dikenal orang lalu viral. Dan ini berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah SAW sudah viral di dunia sebelum lahir. Bahkan kedua orang tua Rasulullah belum lahir sudah viral. Mengapa Rasulullah viral? Para nabi terdahulu diperintahkan untuk mengendos baginda Rasulullah SAW. Saudara yang sering buka HP, apalagi suka belanja online, pasti ngerti bahasa endos, bahasa viral. Di endos itu artinya diiklankan, diumumkan. Nah, nabi-nabi terdahulu itu, termasuk kitab-kitab suci terdahulu, semuanya memviralkan Rasulullah. Itu nabi-nabi terdahulu. Karenanya, sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah kenal pada Rasulullah. Kenal duluan. Padahal Rasulullah belum lahir. Dan tahu ciri-ciri fisiknya seperti apa. Nanti daerah tempatnya lahir kira-kira di mana. Lalu hijrahnya kemana. Itu orang-orang Yahudi Nasrani tahu. Karena sudah diendos. Di antara yang mengendos Nabi Isa alaihi salam. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa bin Maryam berkata, hai bani Israil, sesungguhnya aku utusan Allah pada kalian, di mana aku membenarkan pada kitab Taurat yang datang sebelum aku. Jadi Nabi Isa ini diutus oleh Allah tidak menyalahi kitab Taurat, tapi membenarkan, percaya pada kitab Taurat. Kemudian apalagi Nabi Isa ini selain memperbaharui ajaran kitab Taurat yang sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Bani Israil, juga wa mubasyiran, dan aku membawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa ini mengendos, memviralkan. Karenanya penduduk-penduduk Madinah sebelum Rasulullah lahir, penduduk Madinah ini memang sudah tahu. Padahal penduduk Madinah ini, orang suku Aus dan Khazraj ini penyembah berhala. Itu tahu tentang ciri-ciri Rasulullah. Dari siapa? Dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi di Madinah, kalau perang dengan orang Aus dan Khazraj. Orang Aus dan Khazraj ini yang kemudian masuk Islam menjadi sahabat Ansar. Kalau perang dengan mereka mengancam, awas ya, nanti Nabi yang barulah, nanti Nabi yang terakhir ini muncul, kalian kami hancurkan. Dan sifat-sifatnya disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu kepada penduduk Madinah. Makanya penduduk Madinah ini menunggu-nunggu, loh, kalau Nabi ini memang Nabi akhir zaman, pembawa kebaikan, kita bukan jadi musuh, harus beriman. Ini kata penduduk Madinah. Karenanya orang-orang Yahudi sendiri, orang Yahudi ketika berperang dengan orang kafir dan mereka takut kalah, maka orang Yahudi berdoa kepada Allah dengan bertawassul, berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah belum lahir. Apa kata Yahudi? Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi falahnatullahi 'ala alkafirin. Orang-orang Yahudi dulu memohon kemenangan melawan orang-orang kafir, memohon kemenangan kepada Allah melawan orang-orang kafir dengan wasilah Nabi Muhammad. Cuma ketika Nabi Muhammad ini lahir, lalu diutus, dan ternyata bukan dari keluarga Yahudi, justru dari keluarga Arab. Orang Yahudi akhirnya hasud, dengki, iri,
tidak mau beriman, mereka menjadi orang kafir. Orang Yahudi dulu ketika akan perang takut kalah, doa mereka Allahumma ansurna 'alal kafirin binabiyyikal mab'us fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami melawan orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Itu orang Yahudi, karena memang tahu. Bahkan lebih dari itu, orang Yahudi dan orang Nasrani meyakini Rasulullah lebih dari itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah, Yahudi Nasrani, itu kenal kepada Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Orang itu ya, kalau punya anak ganteng, lalu mirip dengan sepupunya sama-sama ganteng, atau mirip dengan tetangganya sama-sama ganteng, kalau orang jarang ketemu bisa keliru. Tapi kalau orang tuanya kan gak bisa keliru kan. Mengapa? Karena kenal. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani dulu begitu. Ketika Rasulullah diutus, tahu mereka ini memang Rasulullah. Tapi mengapa sebagian tidak beriman? Yang tidak beriman itu karena hasud, saudara. Karena hasud, karena dengki. Karenanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada ulama Yahudi menghampiri namanya Abdullah bin Salam. Begitu melihat Rasulullah SAW datang, jadi kata Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah datang ke Madinah, injafalan nasu ilaihi, orang-orang berdatangan menyambut Rasulullah. Beliau termasuk yang datang. Lalu Rasulullah ceramah perdana waktu itu. Apa kata Abdullah bin Salam? Saya tahu kalau ini Rasulullah memang. Enggak perlu keluarin mukjizat, tahu ini Rasulullah. Bahkan kata orang-orang Yahudi, lebih tahu daripada anakku sendiri. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah lebih kenal kepada Rasulullah, lebih yakin kepada Rasulullah bahwa itu Rasulullah daripada anaknya bahwa itu anaknya. Jadi orang Yahudi yakin kalau ini Rasulullah, pada anaknya sendiri gak seyakin itu. Mengapa gak seyakin itu? Memang anaknya lahir dari istrinya, istrinya tidur sama dia. Cuma ketika dia pergi kerja ke kebun seharian, siapa tahu apa yang dikerjakan istrinya di rumah. Kan gak tahu. Ini kata orang Yahudi. Artinya apa? Rasulullah SAW ini makhluk paling viral, makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Dan Rasulullah viral sejak sebelum dilahirkan. Karena para nabi-nabi terdahulu memang mengviralkan baginda Rasulullah SAW yang akan diutus di akhir zaman. Ini beda. Makanya deklarasi kenabian Rasulullah itu lebih awal dari nabi yang lain. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuah. Hai Rasulullah, kapan kenabian itu telah ditetapkan kepadamu oleh Allah? Rasulullah menjawab, kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku ini sudah dideklarasikan sebagai nabi ketika Nabi Adam antara jiwa dan raga. Artinya penciptaan Nabi Adam belum selesai, Rasulullah sudah resmi menjadi nabi. Cuma lahirnya terakhir belakangan dan diutus setelah usia 40 tahun. Kalau deklarasinya, kalau pengangkatannya, peresmiannya, Nabi Adam belum sempurna penciptaannya, Rasulullah sudah dideklarasikan sebagai nabi. Ini Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling utama, makhluk paling baik. Dan ini adalah keyakinan umat Islam. Nah, tadi kita katakan bahwa Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Dan para nabi ini memang semuanya manusia pilihan, saudara. Semua para nabi adalah manusia pilihan.
pilihan siapa? Dan itu pilihan Allah. Kepemimpinan para nabi, para nabi ini yang milih Gusti Allah, bukan masyarakat yang milih. Mengapa? Kalau masyarakat yang milih bisa keliru. Betul? Misalnya milih bupati setelah jadi keliru. Milih gubernur setelah jadi keliru. Milih kepala desa setelah jadi keliru. Milih suami setelah jadi kayaknya keliru. Kenapa? Kayak lebih bagus yang sebelumnya misalnya. Sebenarnya itu yang ngelamar duluan. Ada yang milih istri, gimana? Bapak-bapak milih istri keliru. Ya biasa, mengapa? Oh, kita yang milih. Dan kalau para nabi ini makhluk pilihan, dan itu pilihan Allah. Karena pilihan Allah pasti paling sempurna. Kita aja coba disuruh milih, kira-kira milih yang sempurna apa enggak? Sempurna. Coba ya, yang bapak-bapak yang seusia atau lebih tua dari saya, coba disuruh milih. Atau adik-adik yang masih belum kawin, suruh milih. Kalau ditawari, suruh milih. Satunya cantik, satunya lebih cantik. Pilih yang mana kira-kira? Atau misalnya adik-adik yang perempuan, suruh milih yang ganteng dan yang lebih ganteng. Pilih mana? Pilih lebih ganteng. Artinya kita aja kalau disuruh milih ingin pilih yang bagus. Cuma kadang-kadang takdir yang menentukan. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu ngelamar yang itu, kok ini malah yang datang. Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, kalau para nabi itu, para nabi itu manusia pilihan, dan itu pilihan Allah. Karena pilihan Allah pasti paling sempurna. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kullu faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi dan rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Artinya apa? Para nabi dan rasul lebih sempurna daripada siapapun manusia di jagat raya. Lebih sempurna. Kalau ada orang ganteng, para nabi lebih ganteng. Ada orang akhlaknya baik, para nabi lebih baik. Ada orang gagah, para nabi lebih gagah. Pokoknya apa saja, itu para nabi. Makanya di antara sifat wajib para nabi, kalau di dalam kitab Aqaid ya, di pondok-pondok diajarkan sifat wajib para nabi ada 4. Shiddiq, amanah, tabligh, fadhonah. Yang sebenarnya kata para ulama bukan cuma 4. 4 ini wajib diketahui karena yang 4 ini berkaitan dengan kebenaran Al-Qur'an dan syariat Islam. 4 ini. Sebenarnya lebih dari itu. Apa diantaranya? Diantara sifat wajib para nabi ayyakuna akmalan nas. Harus orang paling sempurna. Seorang nabi gak boleh orang punya kekurangan. Baik kekurangan fisik atau kekurangan akhlak atau mental. Karenanya gak ada nabi itu kurang fisik, cacat fisik, gak ada. Pasti nabi ini fisiknya paling sempurna. Contoh kesempurnaan fisik apa? Misalnya kekuatan. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan yang ngelamar 2 orang, sama-sama ganteng, cuma satunya kuat, satunya kurang kuat, kira-kira pilih yang mana? Pilih yang kuat kan? Mengapa? Karena kekuatan itu sempurna. Nah, para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Gak ada para nabi ini badannya loyo, lemes, gak ada. Mengapa? Karena para nabi itu sendirian mengajak orang beribadah kepada Allah, sementara yang lain menyembah berhala. Kalau ada orang kafir ngajak gelut, ngajak bertengkar, kalau loyo kan gak bisa melawan. Makanya para nabi secara fisik oleh Allah diberi kekuatan 40 kali orang biasa. Saudara tahu ada pegulat internasional dari Rusia,
siapa namanya? Khabib. Kalau yang muda-muda ini tahu ya, kalau yang emak-emak ini enggak tahu sudah. Karena enggak pernah nonton TV. Kalaupun nonton TV, begitu TV-nya nyala langsung ngantuk. Cuma kalau dibawa tidur enggak bisa tidur. Tanda-tanda orang sudah sangat tua kalau ngumpul dengan orang lain ngantuk, tapi kalau masuk kamar tidur enggak bisa tidur. Berarti sudah tua. Ini kalau di sini yang tua-tua ini ngantuk. Makanya yang muda-muda jangan ngantuk agar tidak cepat tua. Kalau ngantukan begini cepat tua. Nah, dulu di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, di Mekah itu ada orang musyrik pegulat, ahli gulat, namanya Rukanah. Rukanah ini gulat dengan siapapun gak pernah kalah. Gak pernah kalah, tapi musyrik. Suatu ketika Rasulullah jumpa dengan Rukanah. Lalu oleh Rasulullah diajak Rukanah, ayo Rukanah, kamu masuk Islam, ikut saya. Ternyata apa? Kata Rukanah, Muhammad, apa buktinya bahwa kamu ini benar? Buktinya kamu ini benar apa? Lalu oleh Rasulullah ditanya balik, kamu minta bukti apa? Yang kamu minta buktinya apa? Kata Rukanah, gimana kalau bulat dengan saya? Oh, karena dia ahli bulat, gak pernah kalah. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditantang balik. Kalau kamu kalah satu ronde, kamu mau ngasih apa ke saya? Ayo taruhan, kata Rasulullah. Kalau kamu kalah satu ronde, kamu ngasih apa ke saya? Kata Rukanah, Muhammad, kalau kamu bisa menang satu ronde, 100 ekor kambing dari saya. Kalau dua ronde, tambah 100 lagi, berarti 200. Kalau tiga ronde, tambah 100, berarti 300. Ayo, bulat. Akhirnya bulat, saudara. Rukanah maju, Rasulullah maju. Rukanah mengambil kuda-kuda, Rasulullah mengambil kuda-kuda. Akhirnya bulat dimulai. Sebentar kemudian Rukanah dibanting oleh Rasulullah. Setelah Rukanah terkapar, terkejut dia, kok semudah ini mengalahkan saya? Kata Rasulullah, Rukanah, berapa ekor buat saya? Kata Rukanah, 100 ekor. Tapi tunggu dulu, ini kan ronde pertama, katanya. Ronde kedua mungkin aku yang menang. Sekarang ronde kedua. Pikir Rukanah, tadi ini kalah mungkin karena salah kuda-kuda. Coba ronde kedua lebih berhati-hati. Akhirnya ronde kedua. Ronde kedua dijatuhkan lagi. Berapa ekor Rukanah? Tambah 100 lagi. Sampai ronde ketiga Rukanah ini kalah. Karena sudah tiga ronde kalah, kan gak bisa menang lagi, saudara. Karena sudah tiga ronde. Akhirnya apa? Gimana Rukanah kambingnya? Kata Rukanah, Rasulullah, karena ini saya sudah kalah, saya ini sekarang mau masuk Islam. Baca syahadat. Berarti sambian ini benar, memang benar-benar utusan Allah. Saya ini gak pernah kalah, gula. Cuma dengan sambian bisa kalah. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Sebenarnya oleh Rukanah, Rasulullah mau dikasih kambingnya yang 300. Cuma Rasulullah gak mau, kambingnya gak mau, karena kamu sudah ikut saya. Nah, artinya apa? Para nabi ini, saudara, secara fisik memang kuat-kuat. Semua para nabi itu dari segi kekuatan fisik. Lalu kesempurnaan yang lain, fisik para nabi, ketampanan. Para nabi ini semuanya punya sifat ajmalun nas, orang paling ganteng. Para nabi ini pasti paling tampan pada masanya. Seorang nabi gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, gak boleh. Apalagi kurang ganteng, tambah gak boleh. Apalagi agak jelek, apalagi. Kurang ganteng aja gak boleh, harus paling ganteng. Dan gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Dan yang paling ganteng, paling tampan adalah baginda Rasulullah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanash shaut." Allah tidak mengutus seorang nabi
kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Jadi Nabi ini wajahnya ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum shautan. Dan Nabi yang diutus pada kalian adalah Nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Nah, mengapa seorang Nabi ini harus paling ganteng? Kalau ada Nabi kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya yang belum kenal, datang dari jauh, bisa keliru, saudara. Dan ini sering terjadi. Kalau ada ustaz, mubaligh, penceramah, mukanya pas-pasan atau fisiknya pas-pasan, lalu sopirnya gagah, kadang-kadang orang keliru, dikira sopirnya itu pak ustaznya. Saya dulu awal-awal ceramah beberapa kali begitu. Baru pulang dari pondok, lalu menikah, berat badan cuma 40 kilo. Kalau sekarang nih hampir 70, kemarin saya timbang di Jambi 69. Dulu 40 kilo saudara, karena sudah sering makan, makan di Sulawesi, makan di mana-mana, akhirnya gemuk. Karena kemana-mana diajak makan, belum ceramah sudah disuruh makan, kemana-mana ya, akhirnya gemuk. Dan setiap ada makanan pasti ditaruh di depan saya sama orang-orang. Kok jadi ustaz ini disuruh makan banyak sama orang? Tadi malam di Maros, habis makan, Pak Kiai, ini roti. Iya, saya tahu roti. Loh, ini roti Maros, katanya. Dipaksa makan. Yalah, nantilah. Sebentar dulu, biar agak turun lagi. Saya bilang begitu. Akhirnya gemuk. Dulu berat badan 40 kilo. Diundang ceramah Isra Mi'raj di Bali. Sopirnya tahun 89. Sopirnya tinggi dan gagah. Sopir ini kalau pakai baju suka meniru saya pakai baju putih, pakai baju putih. Saya ada Pak Kiai baju putih, ya pakailah itu biar seragam. Pakai songkok putih pakai juga, pakai sorban pakai juga. Sopir ini, iyalah biar seragam sama Kiai. Ya Kiai. Hanya datang terlambat acara Isra Mi'raj malam hari, karena terlambat jamaah bapak-bapak nunggu di halaman masjid. Karena macet, telepon terus, sudah di mana? Ini agak macet. Begitu sampai di halaman masjid, karena terburu-buru, sopir ini turun gak nunggu saya turun duluan. Turunnya bareng, akhirnya apa? Satu masjid rebutan bersalaman dengan sopir saya. Saya gak ada yang salaman. Saya masuk ke masjid, duduk di depan, sopir di belakang. Jamaah tolak-tolak, mana Kiai gak ada. Selesai ceramah, bapak-bapak ini menghampiri saya, maaf Kiai, maaf. Kenapa? Tadi keliru, saya kira ini Kiainya, gak taunya sopirnya. Oh ya gak apa-apa, kalau datangnya keliru gak apa-apa, yang penting pulangnya jangan keliru lagi. Nah artinya apa? Ya kalau para nabi gak ada saudara yang begitu, kalau ustaz gak apa-apa lah. Kurang ganteng, kurang gagah buat bapak. Yang penting punya ilmu. Tapi kalau para nabi, gak bisa. Memang oleh Allah dipilihkan yang paling ganteng. Itu para nabi. Beda dengan manusia biasa. Karenanya orang-orang musyrik di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Quran ya, orang-orang kafir mencela para nabi. Gak ada yang mencela fisiknya. Paling mereka bikin-bikin, ini tukang sihir, ini suka ngarang cerita, ya macam-macam. Kalau yang mencela fisik gak ada. Mengapa? Memang ganteng. Dan ini umat Islam harus tahu kalau para nabi memang super ganteng. Gak seperti orang biasa. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Sekarang ini akhir zaman. Karena akhir zaman di negeri kita ini banyak barang-barang palsu. Betul. Ustadz palsu, ada apa enggak? Ada. Ustazah palsu, ada. Kiai palsu, ada. Tuan guru palsu, ada. Habib palsu, ada. Jangankan itu, nabi palsu, negeri kita tempatnya. Pernah dulu dalam waktu 3 bulan, 4 orang yang ngaku jadi nabi.
Cuma di Sulawesi gak ada. Satu di Kalimantan, pelatih bulu tangkis. Satu di Jawa, seorang bomo, seorang dukun. Satu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dukun juga. Satunya di Jakarta, perempuan lagi. Satunya. Nah, setelah kita lihat mukanya, ternyata mukanya rata-rata di bawah standar. Loh, kayak gini ngaku jadi nabi. Ya gak bisa. Para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat, memang fisiknya sudah mukjizat, saudara. Enggak seperti orang biasa. Itu para nabi. Atau misalnya ya, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini ketika lahir bersamaan dengan dekrit Raja Fir'aun. Suatu malam Fir'aun ini bermimpi. Ada api kecil terbang dari Palestina, jatuh di istana Fir'aun. Lalu istana terbakar. Lalu api menjalar ke rumah-rumah penduduk Mesir, terbakar semuanya. Kecuali yang tidak terbakar rumahnya orang-orang Bani Israel. Fir'aun galau, kok mimpi gini nih, ada apa? Akhirnya para peramal dipanggil. Para dukun, para peramal. Memang orang ini jahat kalau jahat, ya pemimpin kalau jahat, penasehatnya dukun dan peramal. Bukan ulama memang, kalau jahat itu. Dipanggil, disampaikan mimpinya, apa tafsiran mimpi saya ini? Kata para peramal, berarti Tuhan akan lahir seorang bayi dari Bani Israel, laki-laki Bani Israel, dan Tuhan akan mati di tangannya. Kata Fir'aun, loh saya gak mau mati. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan undang-undang, ya, mengeluarkan perpres, kalau sekarang perpres, peraturan presiden. Apa? Setiap orang Bani Israel yang hamil harus didata. Dan kalau lahir harus lapor. Kalau laki-laki dibunuh. Kalau perempuan dibiarin hidup. Nanti bisa jadi pembantu. Ternyata undang-undang ini keluar, Nabi Musa lahir. Akhirnya apa? Pada waktu seleksi, ya, inspeksi dari kerajaan oleh keluarganya Nabi Musa, Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku. Di dalam tempat pemasakan nih. Setelah pihak keamanan ini pergi, ayahnya dapat ilham dari Allah, dapat pikiran, ya, ini dibuang ke sungai. Bawa peti dari kayu, Nabi Musa dimasukkan di situ, dihanyutkan di sungai Nil. Lalu diikuti oleh kakaknya. Nabi Musa punya kakak perempuan. Diikuti dari jauh, siapa yang kira-kira yang ngambil adik saya ini. Diikuti, tiba-tiba petinya ini nyangkut di pepohonan dekat istana. Loh, kok nyangkut situ? Ternyata di pepohonan itu ada saluran air masuk ke kolam pemandian ratu di istana. Tiba-tiba masuk ke kolam itu. Loh, kok masuk situ? Wong ini dibuang biar gak ketahuan. Tambah terkejut dia. Ternyata permaisuri Raja Fir'aun, Siti Asiyah, sedang mandi. Melihat ada peti hanyut dari hulu, diambil oleh dayang-dayang. Kemudian diserahkan kepada Tuan Putri. Begitu diserahkan kepada Tuan Putri, begitu dibuka, ternyata isinya seorang bayi yang tampan. Bayi laki-laki yang ganteng. Siti Asiyah langsung tertarik. Ini cocok jadi anak, ini ganteng soalnya. Mengapa? Siti Asiyah bertahun-tahun menikah dengan Raja Fir'aun, gak punya anak. Orang ini saudara, kalau kawin gak punya anak, kan mau minta anaknya orang. Betul? Kadang anaknya saudara gak dikasih anaknya tetangga. Anaknya tetangga gak dikasih anaknya kawan. Anaknya kawan gak dikasih, ditawari nemu anak, mau dia. Anak temuan itu mah. Akhirnya Siti Asiyah ini lapor pada Raja Fir'aun, Tuan, kita ini punya anak. Nah, punya anak gimana? Ini dapat bayi katanya. Ini berkah dapat bayi. Tadi hanyut masuk ke kolam. Gimana? Qurratu ainin li walak. Tuan, ini anak kesayangan kita. Fir'aun enggak mau. Loh, anak kesayangan gimana? Saya takut. Saya takut pada bayi sekarang. Nanti ini bunuh saya katanya. Kata Fir'aun. Loh, Tuan, kita ini enggak punya anak bertahun-tahun. Coba lihat, ini ganteng. Ini cocok jadi anak kita. Fir'aun enggak mau.
karena gak mau ditekan sama permaisuri. Tuan sanggup enggak ngasih anak sama saya? Kita sudah berapa lama gak punya anak? Tuan ini gak bisa ngasih anak sama saya. Karena dibilang gak bisa, hatinya Fir'aun tertekan. Akhirnya menerima dengan terpaksa. Ya dah deh, ini anak kita. Akhirnya Fir'aun menerima. Begitu Nabi Musa sudah diasuh di istana, Nabi Musa sudah bisa digendong duduk, digendong oleh Fir'aun. Ketika digendong, jenggotnya Fir'aun lebat. Nabi Musa ini menjamah-jamah jenggotnya. Tiba-tiba jenggotnya Fir'aun dipegang, lalu dicabutnya, dan ikut semua. Akhirnya apa? Fir'aun terkejut. Galau dia. Loh, kok jenggot saya habis? Jangan-jangan ini yang akan membunuh saya. Dipanggil permaisuri. Apa, Mas? Jangan-jangan anak ini membunuh saya besok. Loh, kenapa? Ini jenggot saya dipegang lalu ditarik sampai habis. Loh, Mas, ini anak kita. Ini gak ngerti apa-apa. Oh iya, kan? Karena Fir'aun juga sayang sama Nabi Musa karena ganteng. Habis itu Nabi Musa sudah belajar jalan. Raja Fir'aun duduk di kursi di singgasana. Ketika sedang duduk, kaki kursinya ditendang oleh Nabi Musa yang baru belajar jalan. Jatuh dia. Bayangkan, Nabi Musa ini baru belajar jalan, kuat lah nendang kursi sampai jatuh yang duduk. Akhirnya Fir'aun ini terkejut. Loh, jangan-jangan ini yang akan bunuh saya. Dipanggil permaisurinya. Dek, saya curiga, jangan-jangan ini yang akan membunuh saya. Kenapa? Saya duduk-duduk tadi ditendang sampai jatuh. Loh, Mas, ini gak ngerti apa-apa. Makanya kalau duduk ada anak ini hati-hati, nanti tendang lagi. Ini gak paham. Kata Fir'aun, loh, kalau memang gak paham, kok dari kemarin-kemarin yang kena saya terus? Sama yang lain gak pernah ganggu dia, cuma saya. Akhirnya apa? Nabi Musa dites. Dak, Mas, kita tes. Anak ini pinter, apa ini sembarangan aja, pokoknya main tendang. Akhirnya ambil dua piring. Satunya berisi bara api, satunya berisi emas. Nabi Musa yang belajar berjalan dipanggil, ayo anak ganteng ambil, si ganteng pilih yang mana. Nabi Musa mau mengambil emas, ternyata tangannya dipegang oleh malaikat Jibril, diarahkan mengambil bara api, lalu ditaruh di mulutnya. Ditaruh di mulutnya, langsung menangis meraung-raung. Akhirnya Fir'aun dapat diyakinkan kalau Nabi Musa ini gak bermaksud apa-apa. Buktinya disuruh milih, malah milih bara api. Karenanya Nabi Musa sejak kecil kalau berbicara gagap, gak lancar kalau bicara. Karena pernah kebakar. Apa-apa. Jadi pernah terbakar lidahnya karena bara api. Karenanya begitu menjadi nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskan kegagapan dari lidahku. Ikatan atau kegagapan dari lidahku agar orang-orang mengerti ucapanku. Diterima doanya oleh Allah, langsung lancar berbicara. Makanya anak-anak pondok biasanya sebelum belajar baca doa bersama. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mengapa baca doa itu? Agar mudah faham pelajaran, cepat menghafal, nanti setelah lulus pandai ceramah. Itu doanya. Nah, ini artinya apa, saudara? Para nabi ini memang secara fisik oleh Allah diberi kesempurnaan. Karenanya ini harus tahu. Nah, kemudian yang terakhir, ini terakhir ya, karena ini sudah jam 4. Karena sudah jam 4, saya mau istirahat habis ini karena nanti maghrib dan isya ada dua tempat lagi. Nah, yang terakhir, maulid nabi. Orang maulid nabi ini ada khasiatnya. Apa khasiatnya?
Maulid Nabi ini khasiatnya ada dua. Yang pertama, al-aman fi dzalikal 'am. Orang yang merayakan maulid akan diberi keamanan oleh Allah selama satu tahun. Karenanya dengan perayaan maulid ini, kita berharap selama tahun ini Allah memberikan perlindungan pada kita, perlindungan pada keluarga kita, perlindungan pada aset-aset kita, perlindungan kepada orang-orang yang kita sayangi, perlindungan kepada lingkungan kita. Amin Allahumma. Ini khasiat yang pertama. Yang kedua, orang merayakan maulid, khasiat yang kedua apa? Wa busyra ajilah ibnaidil hawaiji wal maram. Maulid Nabi ini berarti kabar gembira bahwa sebentar lagi hajat-hajat kita, impian kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Makanya dengan perayaan maulid kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat terkabul. Yang punya hutang cepat lunas. Anak-anak menjadi orang soleh dan solehah. Yang belum ketemu jodoh, semoga segera ketemu jodoh. Dapat jodoh yang solehah. Dapat jodoh yang soleh. Yang belum dapat kerja, mudah-mudahan lancar rezekinya. Yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin Allahumma. Nah, mengapa orang yang merayakan maulid hajatnya dikabulkan oleh Allah? Rasulullah itu sejak lahir memang senantiasa memudahkan hajatnya orang. Sejak lahir itu gak pernah ada orang kesusahan karena Rasulullah. Justru orang kesusahan karena ada Rasulullah, hilang susahnya. Itu Rasulullah. Memang beda dengan orang. Ibu Halimah As-Sa'diyah yang mengasuh dan menyusui Rasulullah selama 2 tahun, lalu ditambah mengasuh selama 2 tahun, itu menjadi orang yang sejahtera. Mengapa? Karena barokahnya baginda Rasulullah. Ini terakhir ada cerita barokahnya maulid di Lebanon tahun 1953. Umat Islam Lebanon Selatan bikin acara maulid. Maulid di Lebanon agak mirip dengan di Jawa. Di mana? Kalau di Jawa, kalau maulid ketika akan mulai biasanya bakar petasan, mercon. Kalau di Lebanon bukan pakai mercon, tapi pakai tembak, tembakan ke atas. Karena orang Lebanon punya tembak, punya bom, punya mortir, punya. Mengapa? Persiapan perang. Kalau kita ini kan nggak suka perang, kan? Jadi cukup punya mercon. Nah, pas maulid Nabi, umat Islam ini ada acara tembakan ke atas. Kebetulan ada anak perempuan Kristen main-main. Salah satu peluru jatuh kena kepala anak perempuan ini. Kepalanya bocor, anak ini pingsan. Akhirnya keluarganya tidak terima. Karena keluarganya tidak terima, minta umat Islam bertanggung jawab. Akhirnya anak ini oleh umat Islam dibawa ke puskesmas terdekat. Ternyata puskesmas angkat tangan. Wah, ini gak bisa ini. Di sini peralatan gak memadai. Akhirnya dirujuk ke Beirut, ke ibu kota. Ada rumah sakit besar di situ. Dokternya 2 orang dari Amerika, yang 3 orang dari Arab. Dirawat langsung masuk ruang ICU. Ternyata masuk ruang ICU tambah kritis. Dokternya bingung, gak bisa mengatasi. Sementara ibunya di depan rumah sakit marah-marah terus. Sampai-sampai karena galaunya, karena cemasnya, sang ibu ini memanggil-manggil baginda Rasulullah SAW. Ibu ini berkata, Muhammad, kamu kemana Muhammad? Ini putriku gara-gara umatmu bikin acara maulid. Putriku kena peluru yang dimainkan oleh umatmu. Siaga ingin Muhammad, anakku mati, kemana kamu? Tolong anakku ini. Akhirnya apa? 5 orang dokter ini karena melihat sang putri ini semakin kritis, memutuskan kita keluar dari ruangan ICU, kita persilahkan ibunya masuk untuk pertemuan terakhir. Akhirnya keluar.
Setelah di luar, ibunya disuruh masuk, silahkan ibu masuk. Pertemuan terakhir dengan putri ibu. Khawatir setelah ibunya gak bisa ditolong. Nah, akhirnya ibu ini buka pintu. Begitu buka pintu, dia masuk, dia terkejut. Mengapa? Ternyata putrinya lagi duduk-duduk. Padahal kata dokter, semakin kritis, tidak sadar. Dan putrinya malah berkata, mah, tahan mah, laki-laki itu jangan boleh keluar mah. Tahan laki-laki itu mah, jangan boleh keluar. Terkejut dia, mana ada laki-laki? Gak ada laki-laki keluar. Mamanya tanya, siapa laki-laki yang gak boleh keluar? Kata putrinya, Nabi Muhammad. Loh gimana? Katanya kamu tanpa kritis. Kok ada Nabi Muhammad? Gini mah, waktu tadi saya ini pingsan, saya bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Beliau berkata pada saya Nabi Muhammad, saya akan menolongmu. Lalu apa? Nabi Muhammad mengusap kepalaku yang bocor. Begitu diusap, kepalaku langsung sembuh, mah. Dan saya dan aku langsung bisa sadar. Tadi barusan Nabi Muhammad ada di sini. Cuman begitu mama buka pintu, masuk ke ruangan ini, Nabi Muhammad segera keluar. Akhirnya apa? Mendengar kisah dari putrinya dan melihat kenyataan yang ada, ibu ini langsung segera bersyahadat masuk Islam. Habis itu bapaknya masuk Islam. Habis itu paman-paman dan bibinya masuk Islam. Habis itu semua keluarganya masuk Islam. Barokahnya peringatan Maulid Nabi. Makanya kita ini dengan maulid ini banyak berharap kepada Allah dengan wasilahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Hadi Al-Islami ini semakin ramai, semakin makmur, dimudahkan melakukan pembangunan. Kemudian juga ustadz-ustadznya dibantu oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tuballighuna biha qashal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا المعهد معهد الهادي الإسلامي معهدا مباركا محمورا بالطلاب الصادقين ومنارا لأهل السنة والجماعة إلى يوم الدين وموردا للعلماء العاملين والصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم قرآن لبهنا من معاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.